Hai sobat, kembali lagi dengan channel Picok HD. Game berkonsep bertahan hidup memang menjadi salah satu konsep tipe permainan yang terbilang cukup menarik dan juga seru untuk bisa dimainkan. Pada umumnya, di game bertembakan tersebut para pemain akan diharuskan untuk bisa bertahan dari berbagai macam wilayah dan alat seadanya. Nah, dan konsep permainan yang cukup menantang dan juga terbilang cukup seru, dengan berarti dalam kesempatan video kali ini, Picok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan bertahan hidup dan juga memiliki fitur offline yang menjadi salah satu kelebihannya. Karena Picok HD akan membahas berbagai macam tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Dan berikut tema game Android Offline bertahan hidup terbaik 2020 versi Picok HD. Let's Play Road Survival Island. List game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan bertahan hidup yang mengusung tema bajak laut. Nah, untuk konsep permainan di game ini, yaitu para pemain sendiri akan memainkan salah satu karakter bajak laut yang terdampar di suatu pulau yang cukup misterius. Di pulau tersebut memiliki berbagai macam hal yang aneh, seperti adanya beberapa gelombang zombie, monster Godzilla, tanaman yang cukup ciri khas, kraken, dan juga sebagainya. Untuk penjajian grafis yang diberikan di game ini, memiliki visual grafis yang tergolong cukup bagus, dan juga memiliki berbagai macam pilihan item yang bisa kalian temukan di berbagai macam spot wilayah. Galaxy Survival. List game selanjutnya merupakan salah satu konsep permainan bertipe sandbox survival yang mengusung latar tempat di planet asing yang cukup ciri khas. Nah, di game ini para pemain akan ditugaskan untuk bisa mencari berbagai macam item dan juga bisa membuat berbagai macam pilihan bangunan yang bisa kalian kustomisasi. Senjata ataupun bangunan di game ini terbilang cukup modern dari segi visual dan juga proses pembuatannya. Game ini sendiri juga mendukung mode permainan multiplayer, di mana para pemain sendiri bisa berkeliling di berbagai macam planet yang sudah disediakan melalui multiplayer. Selain itu, game ini juga menawarkan penjajian grafis yang tergolong cukup powerful untuk slash game berkonsep mobile. Jurassic Island 2. Jurassic Island 2 merupakan salah satu konsep tipe permainan bertahan hidup yang mengusung plot di mana karakter utama mengalami kecelakaan pesawat dan terdampar di suatu pulau dengan dipenuhi berbagai macam tipe dinosaurus. Nah, di game ini, para pemain sendiri akan ditugaskan untuk bisa membantu karakter tersebut agar tetap bisa bertahan dari berbagai macam bahaya yang ada. Untuk konsep game lainnya, para pemain akan ditugaskan untuk bisa menemukan berbagai macam item penting dan harus bisa membuat berbagai macam tipe bangunan yang terasa aman untuk bisa ditinggal. Meskipun game ini masih tahapan early access, namun gameplay dan juga visual yang dikemas di game ini terbilang cukup layak untuk bisa kalian coba. Trails Maverick. List game selanjutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan bertahan hidup yang juga memiliki plot cerita di mana para pemain akan memainkan salah satu karakter utama yang berhasil selamat dari kecelakaan perahu yang sempat ditumpanginya. Jelas jauh berbeda dengan game bertahan hidup sebelumnya, di game ini para pemain sendiri bisa melakukan berbagai macam crafting, mencari sumber makanan minuman, membangun beberapa fondasi, dan juga bisa mencari berbagai macam item yang penting. Para pemain sendiri juga akan berhadapan dengan berbagai macam penghuni pulau dan memiliki kekuatan dan juga bela dirinya yang cukup beragam. Selain itu, game ini juga menawarkan perjanjian visual grafis yang tergolong cukup baik untuk slash game berkonsep mobile. Just Survive. Dan game terakhir dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan bertahan hidup yang mengusung sudut pandang FPS. Nah, di game ini para pemain memainkan salah satu karakter yang harus bisa bertahan hidup dari berbagai macam kawanan zombie dan juga beberapa hewan buas lainnya. Dan berarti para pemain harus bisa mengcrafting berbagai macam hal seperti senjata, baju besi, beberapa hal kerajinan dan sebagainya. Game ini sendiri juga menyediakan 109 berbagai macam item yang bisa kalian temukan di beberapa spot wilayah. Selain itu, game ini juga memiliki penjajian visual grafis yang terbilang cukup realistis.
Dan itulah bagaimana Red Offline bertahan hidup terbaik versi kami yang sudah kami rekomendasikan untuk kalian mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers gamer pecokan di Simple Game, Simple Enjoy.